Assalamualaikum brothers, selamat datang di channel Tahu Makan. Kali ini aku berada di kecamatan Arsbaya brother. Aku mau nyobain pentol bakar goyang lidah brother, yang punya bapak ini, yang di belakang ini brother. Oh iya, bagi kalian yang subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa ikuti video terbaru dariku. Iya, jangan lupa video ini di share sebanyak mungkin brother, agar kita bisa membantu para UKM dan pedagang kecil brother. Oke brother, jadi lokasinya itu di sini brother. Kalau ke sana itu ke kiri itu arah Bangkalan, terus kalau ke kanan itu arah ke Klampis brother. Terus ini jalan arah ke Air Mata brother. Nih, ini dia lokasinya di sini. Mari kita langsung ke bapaknya brother. Pentol apa pak namanya pak? Pentol bakar goyang lidah. Goyang lidah. Iya, goyang lidah dan bilang akan. Namanya bapak siapa ini? Mustain. Bapak Mustain. Ini apa pak? Ini kecap. Kecap sama? Sama minyak. Minyak. Mungkin ada bumbu khusus? Gak ada. Gak ada. Minyak sama kecap aja. Sama kecap ya. Udah dapat berapa tahun pak jualan ini pak? Bulan puasa tanggal 12 di sini. Di sini. Iya. Bulan puasa kemarin. Iya. Emang sebelumnya jualan apa pak? Sebelumnya di Samarinda jualan pentol kayak gini. Pentol kayak gini. Samarinda. Oh sebelumnya di Samarinda. Di Samarinda berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Kok pindah ke sini pak? Karena di sini penghasilan sama sama. Sama. Asli mana pak? Asli Sampang. Oh asli Sampang. Iya. Kalau per hari ini bawa berapa pentol kayak gini pak? Nggak ngitung mas. Berapa kilo? Kadang-kadang 10 kilo, kadang-kadang 15. 15. Nggak tentu. Saya 10 ribu pak ya? Hah? 10 ribu. Iya. Campur. Campur tahu. Ya, yang gede. Iya. Ya, oke. Kalau yang besar ini apa isinya, Mas? Isinya telur puyuh. Telur puyuh. Harganya? Harganya 5.000. 5.000. Iya. Terus kalau ini tahu? Tahu mentol tahu 2.000. 3.000-5.000. Kalau yang kecil ini? Sama, 3.000-5.000. Sama 3.000. Untuk jam bukanya mulai jam berapa ini, Pak? Mulai jam 2:30. Sampai jam? Jam 8:30, jam 9. Oh, jam 9. Setiap hari, Pak? Setiap hari di sini. Untuk lokasinya nih pak? Di sini lokasinya nggak tahu aku di sini. Orang baru. Orang baru. Iya. Per hari habis berapa ini pak? Kilo? Kalau yang tentu yang 10 kilo. 10 kilo. Pak mungkin ada nomor untuk teman-teman mau pesan atau gimana pak? Buat teman-teman ini. Kah? Iya. Nomor HP ada. Ada. Sebentar nanti. Iya nanti pak ya. Ini sambal apa kacang? Sambal kacang pak. Sambalnya apa aja pak? Saus kacang. Ini saus. Ini kacang, ini saus. Ini saus. Kacang aja pak. Kacang aja. Ya. Langsung dicampur. Yes. Langsung. Bang 10.000 bang. 10.000 bang. Alis manis. Kacang. Buat sendiri semua ini bang, pentolnya bang. Punya sendiri. Belajar di mana dulu bang? Hah?
belajar di mana dulu? Sama kakak. Kakak jualan ini juga? Jualan juga. Jadi buat teman-teman kalau ada yang pengen pentol apa? Pentol bakar goyang lidah. Punyanya siapa ini? Bapak? Bapak Musain. Bapak Musain, silakan langsung datang ke Arosbaya, Pak ya. Iya. Jalan menuju Air Mata. Air Mata. Air Mata. Murah meriah, rasa dijamin, Pak ya. Iya, dijamin enak. Enak. Iya. Ya udah, Pak, kita coba dulu, Pak ya. Coba makan dulu. Oh ya, nomor HP-nya berapa tadi, Pak? Sebentar. Mungkin ada yang pesan teman-teman daerah sini. Ya. 86. Terus 75. Terus 89. Heeh. 81. 81. Terima kasih, Pak ya. Mudah-mudahan tambah laris dan amin, berkah. Amin. Mudah-mudahan. Ini dia brother, pentol bakar goyang lidah, brother. Untuk harganya itu 10.000 dapat, yang kecil itu dapat 2, terus yang besar itu dapat 1 sama pentol bakar tahu, brother. Kita cobain dari yang besar dulu, brother. Ini tuh di dalam itu ada pentol puyuhnya, brother. Ayo makan, brother. Untuk tingkat kematangan dari pentol yang besar ini pas badan, terus kayak ada smoky bercampur sama bumbu kacangnya badan. Ini enak badan nih. Kita coba yang rasa. Kita coba yang pentol kecilnya badan nih. Sebelumnya makan badan. Jadi di sini tuh bumbu kacangnya tuh dominan. Tebel kecapnya badan, enak ini badan, pas. Sekarang kita coba yang pentol tahu badan, makan badan. Jadi di sini tuh bumbunya tuh juara badan sama pentolnya badan. Kacangnya itu pas, nggak terlalu enak. Terus manisnya juga pas, manis dari kecapnya. Terus itu tingkat kematangan pentol bakarnya ini juga pas banget. Kayak ada smoky gimana gitu, brother. Ini recommended, brother. Ini bener-bener enak. Pantesan bapaknya tadi rame, brother. Oke, brother. Jadi aku rekomendasiin pentol bakar goyang lidah ini untuk kalian semua, brother. Yang pertama itu rasanya enak, harganya murah, dan bikin ketagihan, brother. Oke, brother, sekian dulu video dari aku dan terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.